Iya, aku tahu, Mbak. Aku tahu, Mbak. Lagi datangnya kabar, dapat kabar dari mana, Bang? Itu kita ngeliat dari TV, ada tetangga, dia baru datang ke rumah, kasih tahu tetangga itu orang tua kita. Nah, setelah kita lihat benar itu orang tua saya, makanya kita langsung berangkat ke sana. Kesehariannya emang kerjanya ngegrab gitu, Bang? Ya, kesehariannya begitu. Cuman dia tuh orangnya nggak neko-neko. Ibaratnya setiap penumpang atau orang nggak punya duit, dia tuh mau nganterin walaupun nggak dibayar. Makanya semuanya teman-temannya pada datang semua. Ya, 4 hari yang lalu saya masih ketemu sama Mas Ayan. Dia semingguan dari sebelum dia kejadian itu sempat juga tengah malam itu dia ada yang chatting ke dia, order dia minta dari Hotel Jakarta minta dianterin ke Serang Banten. Nah, kemudian dia chatting, dia tanya ulang, Pak ini tepat di titik, si itunya tidak menjawab. Nah, terus dia tanya ini penumpangnya ada berapa, dia juga tidak menjawab. Dan akhirnya bapak saya mengundurkan diri untuk mengambil orderan. Dia bilang, aduh Pak mohon maaf saya ngantuk, jadi di cancel. Nah, dia udah mulai curiga di situ juga. Lalu dia pulang, dia cerita sama kita anak-anaknya. Sudah kita bilang, Pak